ya. Mantap suaranya. Sip. Berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raditya Lopez. Kali ini saya akan merakit satu power mini ya, kelas D, seperti ini powernya, dengan IC PAM8403. Harga power ini cukup murah, 10.000 saja ya. Dan teman-teman bisa juga menyediakan box kotak seperti ini untuk tempat komponennya. Boxnya tipe X1 ya. Lalu di sini ada untuk nanti kabel speaker, dan ini untuk input RCA. Bisa juga ditambahkan potensio ya, tutup potensionya. Dan ini untuk on off saklarnya. Lalu saya juga sudah siapkan beberapa lampu LED untuk indikator on off nya ya. Bisa dikasih, bisa enggak, terserah teman-teman. Ini saya akan kasih 3G. Lalu ada resistor 220 ohm ya, untuk tahanan lampu LED. Dan juga ini untuk input tegangannya ya, menggunakan soket cas HP ini, karena nanti untuk power supply-nya kita hanya perlu menggunakan cas HP untuk menyuplai kit power ini. Oke, pertama-tama teman-teman bisa lubangi dulu ya box X1 ini, terus sesuaikan mau ditaruh di mana terserah ya, yang penting komponennya bisa masuk semua di dalam box ini. Oke, akan saya lubangi dulu boxnya ya. Ya, ini sudah saya lubangi dengan solder ya, agak kurang rapi. Nanti teman-teman kalau mau melubangi silakan sedikit lebih rapi ya, nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting bisa kita pakai ya. Oke, sudah saya sesuaikan. Ini untuk lampu LED, ini untuk konektor cas ya, saklar. Ini untuk kitnya. Untuk cara merakitnya sangat mudah ya, teman-teman pasti bisa semua, karena di sini sudah ada tulisannya ya, kita petunjuknya. Di sini ada R out, main plus ya, dan L out. Jadi ini untuk outputnya yang menuju speaker. Ini adalah power main plus ini. Ini untuk tegangannya untuk sini, dan ini inputnya ya, sangat jelas sekali. Jadi teman-teman tinggal merangkai saja ya. Oke, akan saya solder kabel ini. Oke teman-teman, ini sudah setengah jadi ya, seperti ini. Sudah saya pasang lampu LED-nya, saklar, dan juga ini konektor cas untuk inputnya, untuk tegangan ya. Kalau belum paham, teman-teman bisa lihat ya cara merangkainya. Jadi konektor cas ini teman-teman kasih dua kabel ya, plus dan min ya. Ini masuk yang satu ke saklar, yang satu langsung ke kit yang min ya. Dan untuk lampu LED-nya teman-teman bisa rangkai secara paralel ya, dan tiap kaki dari lampu LED teman-teman kasih resistor 220 ohm seperti ini ya. Kita coba dulu ya, coba dulu kalau lampu LED-nya menyala. Kita coba ya. Oke, seperti ini. Jadi sudah bisa kita lanjutkan
tinggal merakit atau masang stick RCA, dan ini untuk output speakernya ya. Ini on off nya sudah nyala ya. Oke, coba dulu. Iya, seperti ini teman-teman hasil akhirnya power mini yang sudah saya selesai rakit. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Dan untuk menempelkan beberapa komponen ini, saya menggunakan lem tembak ya, jack RCA nya ini, dan juga untuk output speakernya bisa kita gunakan lem tembak untuk merekatkan ke body box ya. Dan untuk dalamnya seperti ini ya, sangat simpel sekali ya, butuh kabel cuma sedikit ya teman-teman. Dan untuk merakitnya juga sangat mudah, teman-teman pasti bisa ya, karena sudah ada petunjuknya di kitnya ini. Teman-teman tinggal kasih kabel dan tinggal menyambung-nyambung saja ya, seperti ini rakitannya. Saya akan jelaskan sedikit ya, kalau ada yang belum paham. Jadi ini ada tulisan R out dan L out. Ini teman-teman kasih kabel ya menuju ke terminal output speaker seperti ini ya. Lalu untuk power main dan plus, di sini ada tulisannya, itu langsung nyambung ke power supply ya. Atau kalau di sini saya sambungkan ke saklar ya, lalu ke konektor cas ini untuk nanti input tegangannya ya. Saya juga tambahkan lampu LED seperti ini. Cara merangkainya dikasih resistor 220 ohm ya. Lalu ada di sini tulisan L, G dan L ini, R ya, ini untuk inputnya. Tinggal teman-teman kasih kabel lalu menuju ke soket RCA seperti ini ya, nantinya untuk input musik. Sangat simpel sekali untuk merakitnya, nanti akan kita tes sama-sama suaranya ya. Oke teman-teman, sudah terpasang semua ya, input tegangan, input musik, dan juga output ke speaker sudah terpasang semua ya. Di sini saya akan tes menggunakan dua buah speaker ya, yang satu speaker 6 in dan yang bawah speaker 12 in plus tweeter. Seperti ini gambar speakernya. Teman-teman lihat ya, speaker yang akan kita pakai untuk tes power mini yang sudah saya rakit. Nah, ini power mininya, tinggal kita nyalakan ya, teman-teman. Kita nyalakan dulu. Oke, sudah menyala ya, lampu LED menyala terang sekali ya, terlihat lebih bagus. Sekarang kita nyalakan musiknya. Oke, nyala ya teman-teman ya, mantap suaranya, sip, berhasil.
tak tambah suaranya. Taruh sedikit lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup dulu ya tes power mini yang selesai saya rakit. Seperti itu suaranya, sangat mantap sekali. Untuk ukuran sekecil ini ya, bisa mengangkat dua speaker dengan cukup baik ya, 6 in dan juga 12 in plus tweeter. Jadi teman-teman kalau mau merakit tower seperti ini, bisa dilihat video saya dari awal sampai selesai, karena sangat mudah sekali cara merakitnya. Biayanya pun sangat murah ya, harga kit powernya cuma 10.000. Oke, buat inspirasi teman-teman yang mau belajar merakit tower seperti ini ya. Kalau mau yang ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.